Aneh. Dia nggak pesan sendiri. Ini nggak ada yang mau komen. Play sama nih. Jangan lupa di swipe apa ya. Bikin vlog sama Mami Vira dong. Ya aku belum kesana-sana. Siapa yang paling gemesin di lokasi syuting? Akila. Cewek gemesin. Ini gemesin yang ngomong. Tuh kan mesin menimpuk. Menimpuk. Kalau cewek Akila paling gemesin Akila. Cowok itu Cumi, Damar. Beben, Raffi. Oh ya, Tasya juga. Eh jangan nanya begitu, semuanya anak-anak aku tuh pada gemesin. Tadi sangkanya aku mengotak-ngotakan. Barakallah fi umrik. Kak Harun sehat-sehat dan tetap humble yang dengan fans Dejes. Makasih sayang doanya. 7 hari 7 malam kayak pewayangan ulang tahunnya. Mas Pemain DJs kemana? Lagi sholat. Masa ada cowok-cowok yang DM aku? Cowok DM cowok. Kamu udah jadi baper. Gimana sih? Ada gemesin gak? Gemesin? Makanya aku bilang jangan nanya begitu-gitu. Bun udah nikah, Bun. Yuk nikah yuk. Bun lagi apa? Buta mata lo. Lagi live. Lagi di lokasi syuting DJS, Bun. Iya. Ridho kapan comeback? Bunda selalu sehat. Amin. Makasih sayang. Kamu juga ya. Dan yang paling penting tonton terus dari jendela SMP 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Karena setiap harinya ada yang baru. Oleng, sialaka. Bu nikah yuk, ayo. Tapi aku belum bisa ngasih mahar. Aku baru nonton YouTube-nya. Ya, yang udah nonton YouTube-nya apa? Kalian mau ngomong apa? Silakan. Kucing yang di YouTube terbaru Bunda punya siapa? Raffi. Punya Farel. Tante, skincare-nya apa katanya? Di DM aja. Belum diperpanjang endorse-nya. Kerja dulu baru nikah katanya. Iya, lebih baik kalian tuh buat perempuan-perempuan, nikmati masa muda kalian, nikmati masa-masa kesenangan kalian setelah kalian lulus SMA, baru kalian siap untuk menjadi istri dari tulang punggung keluarga kalian. Bunda jawab satu aja nih,
Kapan Rindo comeback, Bunda? Anak Bunda, aku culik yang satu. Siapa Naila? Kok tante dipanggilnya? Nggak tahu. Aku mau dipanggil apaan aja? Ayu aja, konten YouTube-nya Bunda bikin bad mood katanya. Yang mana? Kok bad mood sih? Oh. Bunda cumi buat aku aja ya. Jangan. Tante ngomong bahasa Batak dong. Bapak kau. Bapak kau panggil abang, kau manggil aku tante. Sekali lagi aku bilangin sama kalian semua ya. DJS itu cuma cerita. Jadi jangan suka sangkut pautkan yang ada di cerita itu ke dalam kehidupan kalian. Ya, kita cuman menyajikan, kita kerja keras, cuman memberikan sesuatu cerita yang dimana setiap cerita itu ada isinya. Jadi kalian harus ambil sisi positif dari isinya tersebut. Gitu, jangan kebawa baper. Tapi hak kalian sih. Tiga kata buat Re. Konsisten. Malu-malu tapi mau. Soleh. Benar Bunda. Bang Harun bisa bahasa Sunda? Bisa. Bunda ngomong bahasa Manado. Kiapa dang? Klik kapan balik? Nanti kalau urusan keluarganya udah selesai ya nak. Tiga kata buat Sandi. Semua antar bentar lagi semua. Sandi cantik. Pekerja keras. Easy going. Kayak tadi udah deh. Tiga kata buat Akila. Gemesin, ngeselin. Bawanya pengen gigit ya. Lima kata buat Sandrina.